wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Rabbi syurah li amri Wahlul uqtatan min lisani yakkaw amma ba'du Faslun fasal Fa'idha farogo minat tasyahudi. Fa'idha apabila farogo kosong atau selesai min dari tasyahudi tasyahud atau tahiyat apabila telah selesai membaca tasyahud shallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan shalla artinya membaca salawat ala nabi atas nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dalam tahiyat itu, dalam tasyahud itu setelah selesai membaca tasyahud, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah membaca at-tahiyatul mubarokatul sholawatul taibatulillah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa ala an ilaha illallah, Wa muhammad rasulullah Baru membaca salawat kepada nabi nah, Setelah itu membaca salawat kepada nabi Gimana membaca salawat kepada nabi Wahuwa fardun fi hadal julusi Membaca sholat kepada Nabi dalam hal ini hukumnya adalah rukun, atau dikatakan sini fardu maksudnya adalah rukun. Membaca sholat kepada Nabi itu rukun dari rukun sholat. Kalau seandainya tidak membaca, kalau itu rukun, berarti ketinggalan rukun. Kalau ketinggalan rukun, berarti sholatnya tidak sah, maka dalam sholawat, dalam sholat kita harus membaca sholawat kepada Nabi. Lima ruwiat Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi shallallahu alaihi wasallam aqala, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda. Layak balulloha sholatan illa bitohurin. Wabis sholati Rasul menyampaikan, layak balu solatan, layak balu lohu solatan, Allah tidak akan menerima suatu solat, layak balu tidak menerima. Siapa yang tidak menerima Allahu Allah solatan yaitu solat, Illa bitahurin kecuali dengan bersuci. Jadi sholat itu tidak akan diterima oleh Allah kalau dia tidak bersuci. Ketika kita bersuci, maka sholat itu akan diterima oleh Allah. Tapi tidak cukup hanya bersuci saja. Wabis sholati alaiya, kata Rasul. Jadi sholat itu akan diterima oleh Allah kalau membaca sholawat kepada Nabi. Jadi yang pertama, Sholat itu kuncinya adalah bersuci. Kalau tidak bersuci, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi. Kalau tidak membaca sholat kepada Nabi, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Berdasarkan hadis ini. Lalu bagaimana membaca sholawat kepada Nabi itu? Wal ayyakula. Kata Imam Syirazi, Membaca solawat kepada Nabi itu yang paling bagus, yang afdol, yang afdol itu membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama barokta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka hamidum majid, itu yang afdol. Yang Allah seperti itu Baca solawat Setelah baca tahiyat Allahumma <Sess> salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barok ta'ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Ru'iyah Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika. Jadi Solawat yang seperti tadi itu juga diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah. Ka'ab bin Ajrah meriwayatkan Caranya membaca salawat Nabi Ya seperti itu tadi Allahumma sholli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sholli ta'ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama barok ta'ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidum majid Falwajibu mindalika ayyakulah Kemudian yang wajib dalam membaca sholawat itu Yaitu membaca ayakula Allahumma sholli ala Muhammad Jadi yang wajib itu adalah membaca Allahumma sholli ala Muhammad Itu yang yang wajib Rentetannya itu hanya mengikuti Tapi yang ini yang tidak boleh ditinggal Wafis sholati ala alihi Adapun membaca sholawat untuk keluarga Nabi fihi wajahani ada dua pendapat. Dan yang yang wajib itu adalah membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana dengan wala wa ali Muhammad? Kalau membaca wala wa ali Muhammad, membaca sholawat untuk keluarga Nabi itu ada ada dua pendapat. Ahaduhuma tajibu Pendapat pertama membaca sholawat untuk keluarga Nabi itu hukumnya wajib seperti membaca sholawat kepada Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad dibarengi wala wa ali Muhammad. Jadi itu hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib tentu nggak boleh ditinggal. Lima ruwiyah Abu Hamid radhiyallahu anhu ini berdasarkan riwayat dari Abu Hamid radhiyallahu anhu kalu para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah kaifa alaika ya Rasulullah wahai Rasulullah yani ya ya ul -nida, ya unida makanya ya, ya unida dibarengi dengan mudhof mudhofun ilai makanya menjadi mansub bukan ya Rasulullah tapi ya Rasulallahi Ya Rasulullah kalau dibaca Ya Rasulullah salah karena itu ada harfunida bertemu dengan mudhof mudhofun ilaihi. Ya Rasulullah begitu bukan Ya Rasulullah. Ya Rasulullah wahai Rasulullah kaifa nusalli alaika bagaimana kami membaca salawat atasmu wahai Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, bagaimana kami membaca salawat kepadamu? Itu para sahabat bertanya begitu. Kola, lalu Rasulullah menjawab Kulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa durriyatihi Kama salli ta'ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala, a wa ala azwaji wa durriyatihi Kama barok ta'ala Ibrahim innaka hamidum majid Ini riwayat dari Abu Hamid radhiyallahu an. Bahwasanya para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya bersolawat kepada Rasulullah lalu Rasulullah mengajari caranya salat bacalah atau ucapkanlah kulu kalian mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallallahu taala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakallahu taala Ibrahim innaka hamidum majid itu riwayat yang dibawa oleh uh, Abu Hamid radhiyallahu an wal madhhab -mad dan pendapat ini annaha la tajibu ijma pendapat ini e, menunjukkan bahwa sholawat itu tidak perlu digabung tidak perlu digabung kalau yang pertama tadi kan digabung jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jadi yang penting keluarganya keluarganya ya istrinya ya keturunannya itu namanya keluarganya yang kedua ini tidak perlu digabung la tajibu ijma tidak perlu digabung jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Jadi istrinya disebut tersendiri, istri-istrinya disebut tersendiri dan keturunan-keturunannya juga disebut sendiri-sendiri. Jadi yang pertama itu <tuh>. lil ijma cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Kemudian yang kedua ini tidak perlu digabung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa nah, jadi yang kedua ini lebih terperinci lagi ini pendapat yang disampaikan oleh Abu Hamid radhiyallahu an. wa wabarakatuh.